kali ini kita mau menyambangi rumah barunya Shelly C. Ini yang bakal ditaruh pajangannya, nggak bakal diambil-ambil. Kalau mama aku biasanya isinya Tupperware semua. Oh iya, kita langsung ke kamar aku. Ini kan kamar kamu. Iya, ini kamarnya di atas kamar aku sama suami aku, ya. Kita mau menyambangi rumah barunya Shelly C. Nanti lagi kita kiri di depannya. Kan kita kesana nggak mungkin dalam pakai tangan kosong. Kita belum opening dengan benar. Oh iya, ya kan. Balik lagi ke channel kita kesayangan kalian, rumah acara gue Desti, gue Vivi. Kita lagi ngedit, ya kan. Jadi kita kesana nggak mau pakai tangan kosong. Iya benar. Sebenarnya kita pengen banget. Dia kan mau bikin konten katanya dimasakin. Iya, dia mau bikin konten masak-masakan. Nah, terus jadi kita inisiatif kayak kita pengen makanan yang kayak kita suka juga. Iya, gitu. Terus kayak kita pengen dimasakin Shelly C. Kemarin kan juga dimasakin Shelly C di rumah barunya. Jadi kita berbaik hati, kita bawain bahan makanannya yang dia tuh enggak tahu apa. Kita akan bikin rumahnya baru. Jadi tadi kita udah ke hypermart, ini dia cuplikannya. Oke, sekarang kita udah dekat di rumah Shelly C dan kita tuh udah on the way dari jam 10. 10-an ya. Iya, 10-an tapi macet. Tapi macet banget dari Alsut ke daerah sini tuh macet. Terus dari sekarang belanja juga. Iya, jadi akhirnya kita udah deket sekarang. Jadi kalian stay tune terus buat lihat house tour-nya rumah Shelly C di channel dia, kalau enggak salah dia udah bikin kan. Nah, tapi kita kepo, kita mau lihat langsung dan kalian harus lihat dari channel kita juga gitu kan. Jadi kayak ikutin terus channel ini. Biar kalian nonton di rumah juga termotivasi kayak pengen cepet-cepet punya rumah, punya rumah sendiri deh gitu. Soalnya ini juga memotivasi aku sih. Kepo ya kan di rumah keluarga baru tuh gimana sih gitu loh guys. Di vlognya lagi heboh banget dia review rumahnya. Please mobil jangan ada yang di belakang gue. Please. Ini please mundur, ini mundur. Aduh motor lo kenapa mepet banget? Langsung klakson dong. Apa sih? Orang baru hijau, sabar kali. Emang lo pikir kita Spider-Man selalu loncat? Yaudah guys, kita on the way dulu, nanti kita update lagi kalau kita sudah sampai di rumahnya Shelly C. Karena kita lagi menikmati cemilan juga. Tapi udah endorse, oke baik. Iya baik. Jadi cemilannya tolong ini jangan lihat depannya dong, belakangnya dong. Lo tuh, nah biar orang gak tahu itu apa yang lo makan. Oke guys, jadi kita sudah sampai di rumahnya Nona Shelly C. Nyonya bukan Nona ya, Nyonya. Waduh, udah cakep banget ya Allah. Udah cakep ya Bun. Hai. Halo. Hai. Ke rumah baru. Penyerahan bahan makanan. Kamu pasti akan senang sekali dengan bahan-bahan ini. Tentang apa aja kita unboxing ya. Ini rumah baru aku. Bukan, jadi ini rumah barunya Shelly C. Yeay. Anak orang kita udah lagi dada dulu dong. Jatuh dulu. Cantik banget, langsung jiper gue. Gelap ya. Tolong nih buka. Nah. Oh, dia otomatis. Gampang. Di rumah nggak punya, canggih ya. Canggih ya, kan anak muda harus apa pun harus modern. Oh, ya bro. Iya kan, sapunya aja kayak vakum boleh iya, motor ya. Pak coba pakai kan. Cobain dari awal dulu ibu, dari pintu ya, masuk. Ya, kita tuh suka udara luar gitu kan. Iya, anaknya kan sehat banget gitu kan. Ya. Jadi kita pakai pintu kasa biar kayak anginnya tuh masuk gitu loh. Okay, tapi nyamuk nggak akan masuk. Iya. Serangga aku tahu. Tapi ada nyamuk tadi ini. Nih. Oh, aku masih masuk nih, nyamuknya tadi. Gua pulang nih. Nyamuknya bukan setiap hari ya. Harus setiap hari gitu. Iya. Ya, jadi udah gitu terus di depan langsung ada kaca. Kaca buat tamu tuh berkaca-kaca lah. Iya, gitu ya, kayak kalau mau pergi juga kan kayak terakhir cek gitu ya. Oh ya deh udah oke gitu cabut ya. Oke. Terus ini ruang keluarga kah ruang santai atau ruang tamu? Jadi kayak kita suka santai di sini gitu. Kadang kayak misalnya sehat di sini kan. Kan Indonesia banget lah gitu. Ini pakai makan.
kok emang lebih enak di karpet kayak gini, empuk ya karpetnya. BTW ya, tebel ya Bun. Iya tebel ya Bun, ketahuan banget mahalnya ini Mbak. Kalau kita kan isinya busa itu Bun, tau gak? Nah kalau ini Shopee harga 150 ribu. Biar kalian pada inframe, mau minta tolong videoin gak? Oh boleh, boleh. Iya ya, ampun mana? Boleh banget. Yang kan, kan yang punya channel kok suka gak inframe kan? Ya, ya, ya. Terus, apalagi? Nah terus di bagian sini, ini kan favorite part banget ya. Aku tuh kayak udah pernah ngejelasin di channel Shelly Gian. Jadi pingin kalian yang ngejelasin tuh gimana gitu. Oh gitu, okay. Jadi kayak aku tamunya aku rasanya. Oh kamu tamunya, oke jadi aku di sini tuh udah beli sofa ya guys. Iya, itu bisa jadi sofa bed. Iya, bener. Iya bener banget. Aku tahu. Jadi udah nyicil sama kita ini. Sofa bed soalnya biasanya tuh temen-temen aku rame, pada nginep gak cukup. Iya, bener juga sih. Bisa di karpet juga bisa. Bisa di karpet. Karpetnya puluhan juta soalnya. Iya, harga kasih kita. Harga kasih di rumah kita kalah. Iya sih bener guys ya kan. Ini kursi yang kalau misalnya kalian eyelash extension. Nah biasanya, coba Rel gimana Rel bantu ditarik kain. Ditarik. Tarik lagi. Ada patah ya, aduh nanti giginya nih. Tapi gue suka banget sama rumah gue ini karena emang gue tuh giginya banyak aksen kayunya. Iya, kelihatannya tuh kayak homey banget, madu gitu kan. Kayak kipasnya juga pakai kayu-kayu. Apalagi Ibu Desti, ini maksud kamu naruh jam di sini tuh gimana? Jam? Udah saya minus. Banyak kan. Terus juga pusing nih sekarang jam berapa gitu ya. Yang penting estetik ya, ini kan. Oh tadinya gue liat sih, apa? Sebenernya ada lampunya, gue. Toilet rumah aku. Temen-temen aku tenang aja, nyaman banget guys. Udah aku tulis juga di sini. Jangan salah ya. Jadi gak akan salah. Nah, ini kalian kalau mau pupu-pupu nyaman banget guys. Tinggal dibuka, duduk ya kan. Tapi sambil baca buku, kayaknya diet sama gue juga. Baca-baca ya kan, wangi lagi. Udah gak akan keluar bau-baunya ya. Kalau kalian pupu-pupu tuh jangan lama-lama, ini waktu ya tuh. Aku buat sikat lesnya jadi estetik banget bunda. Oh iya. Aku lupa banget, aku beli di e-commerce gitu guys. Kayak biasa nada sama tempat. Nah gitu, ya, belum aja nih gua kasih tempat keren, laptop sih. Iya. Bagus-bagus ya, bagus banget. Keren deh aku tuh yang milih-milihnya. Kalau habis dari toilet jadi pintar ditutup lagi biar tetap estetik rumah. Iya. Benar-benar bermati nih lampunya jadi umpan. Nah, nah ini hari ini tolong ini ada sesuatu masalah lupa. Ya Allah, ya sepatu aku kok tiba-tiba banyak ya? Aku bingung lagi. Ih, bagus banget ya. Gue speechless nih, beneran. Bagus-bagus. Ini lebih rapi kan? Iya, bener. Jadi sepatunya gak akan berantakan. Iya, bener banget. Jadi kalian kalau misalnya rumah tingkat, bawahnya bisa dipakai begini-begini ya? Iya. Jangan beli yang plastik lagi. Iya, bener. Iya, bener. Aku beli yang plastik sih. Terus yang warna gogong. Part lagi. Sini kamu pakai marmer ya, ini terlihatnya sotoy gue. Bukan, ini solid surface lebih murah dari marmer. Oh, lebih murah dari lain. Tapi kelihatan seperti marmer. Iya ya. Mirip ya. Iya, jadi kalau kita biasanya konten masak tuh kita di sini, guys. Iya, ntar kita bakal bikin loh konten masak. Iya, benar. Masak. Masak kan favorit kita. Iya. Kan kamu yang masak. Kita yang nonton. Iya. Kamu yang jadi juri, ya kan? Gak lupa, guys, ada sambal. Aku udah nyiapin loh. Ini kayaknya masih banyak yang kosong soalnya aku emang belum belanja lagi. Oh gitu. Ini tolongnya kok kosong-kosong tempat ininya. Ini bisa nyalain tau. Oh bisa dinyalain. Oh kamu yang interior desainin rumah aku ya? Kamu nanti tau. Banyak loh. 50% lagi kan. Ini lagi finishing sih aku lihat-lihat ya. Mohon maaf nih kalau setinggi ini kan kayak naro barangnya gimana? Naro barangnya gak nyampe. Apa yang kamu? Oh iya juga sih. Ini bakal ditaruh pajangan yang gak bakal dipakai. Diambil lagi. Kalau mama aku biasanya sih tupperware semua. Tempat sama tutupnya dipisah. Ngerti gak? Itu bisa dibuka gak? Yang bisa dipindah-pindah gitu kan? Iya. Itu bisa dibuka gak? Oh iya. Masih kosong. Masih kosong. Sama aku juga baru dapet itu. Tapi yang paling atas bisa dibuka juga? Bisa.
Jadi kayak untuk nyimpen kerdus-kerdus. Iya, iya, iya. Yang di tempat itu terpakai. Iya, betul banget. Oh iya, kita langsung ke kamar aku aja kan? Kamar kamu. Iya, ini kamarnya di atas kamar aku sama suami aku ya. Ini tuh aku mau ngasih tau kalian guys, aku tuh belum ada sebulan di sini. Jadi masih baru banget. Ini aku tuh beli mahal banget. Mahal banget. Berapa? Kayaknya harga iPhone 13 Pro Max itu masih kalah deh. Oh. Harga Tesla bukan? Wah, bener banget harga Tesla. Ini benar-benar ini semua ya, elektrik semua ya. Ada kaca di sebelah tempat tidur. Iya, ada kaca. Oh. Wow. Terbuka ini? Iya. Oh, nggak ada kordennya atau segala macam. Oh iya, jadi kalau pas pagi kan udah sore lagi aku bebas aja. Enggak apa-apa. Kamar aku bukan kamar. Oh iya, kamar. Ini kamarku seorang yang sudah menikah. Aku ke kamar mandi aku. Kalian lihat lampunya. Oh my god. Kepikiran aja ya, ibunda bikin kayak gini. Iya, ini juga cerminnya setengah lingkaran. Kenapa? Kenapa setengah lingkaran? Biar beda aja dari kamar yang lain gitu. Itu dikasih lampu juga guys di belakangnya guys. Iya, jadi kalau malam masih di kamu kalau misalkan lagi tidur malam-malam serem nggak ada kamar mandi? Enggak sih. Enggak. Untungnya aku juga berpikir kayak gitu sih, kayak sebelumnya aduh bakal serem enggak ya? Soalnya di hotel-hotel kan ada yang kayak gini kan. Iya. Dan kayak kerasa gimana gitu. Kadang tapi ngerasa kayak nanti tiba-tiba showernya nyata sendiri tuh. Aku pengen ganti-ganti baju dulu ya guys, karena aku udah keringetan nih jadi harus ganti baju. Kemana tuh? Dan mau ke Asia ya? Wow. Selamat datang di koleksinya Che by Selice. Tapi kalau gue mungkin umurnya ini kayak sebulan, sisanya ya di mana-mana tetap. Iya sih, aku sering lihat soalnya apartemen. Iya kayak. Atau enggak nanti tiba-tiba ini udah macet nggak bisa dibuka. Oh iya. Iya. Per apa sih namanya bot-bot udah copot. Iya benar-benar. Tapi ada view spesial dari sini boleh ya. Oh, ini sungguh sangat langka ya. Iya, jadi selalu mengingatkan kita gitu. Iya. Mengingatkan masa depan. Iya benar. Ini hanya sementara. Itu penerintian terakhir. Betul. Kamu pasti nggak akan mau nggak pakai skincare di sini atau di sana? Di sana. Kalau di sini kayak cuma makeup doang. Oh. Jadi kalau malam-malam nggak akan ada ke sini ya? Ngambil baju paling kayak gitu. Habis tapi kan di sana ya mentoknya ya nggak. Baju tidur di sini ya? Baju tidur sini semuanya. Di sini semua kan barang-barangnya. Agak ngeri gitu. Coba nih gue tiap kali ke rumah orang selalu nimbang, gue pengen nimbang berat badan gue. Serius? Nimbang? Iya udah gak apa-apa. Gue gak takut nih. 62,1. Lu gak usah coba. Kamu? Aku 58. Kamu kan nimbang tiap hari kamu? Aku gak usah, aku udah tahu tim berat aku tuh berapa. Oh jadi itu keep it secret ya? Iya. Tapi semenjak punya channel ini, jadi nambah kan? Oh jelas. Aku nambah sekitar 12 kilo. Oh iya, kamu berapa? Aku nambah 5 kilo. Oh masih dikit sih. Karena aku makannya pas di channel doang. Jarang gitu kalau misalnya lagi di luar. Pas gak ngontek gak makan sama sekali? Enggak. Oh jarang, cuma minum air putih aja. Minum air putih aja. Ini aku mau nanya deh, ini orang lain yang masuk kamar kamu cuma kita berdua doang kan? Dari luar keluarga. Dari luar keluarga ya benar. Keren banget dua pengacara, kapan lagi? Kita ngaca dulu contoh kita kalau lagi ada di tengah kasur ngeliat kaca tuh kayak oh. Harusnya aku cari yang kaca yang bikin langsing gitu ya. Iya benar. Kan ada. Ini aku masih kelihatan. Oh, ada ya. Ini aku masih kelihatan banget. Enggak mau. Iya. Aku baru terpikir sekarang. Lucu banget. Ada foto-foto nih guys. Ini dari Gian waktu masih pacaran. Oh, iya. Bisa di kamu romantis ya, Gia? Iya dong. Kalau tiba-tiba malam-malam bunyi sendiri. Ini luasannya berapa sih? Ini kalau boleh tahu itu 170 ya, saya? 160. 160. Berapa kali berapa itu berarti? Berapa ya? Pertanyaan menjebak nih. Kalau saya mengerti. Kalau luasan berarti kalau 160? Kita enggak tahu ya, kayaknya. 160, guys. Kita keluar ya dari kamar aku. Berarti emang lebar depan berapa?
lebar depan Kalau kayaknya kan Laura setiap hari ya di sini ya. Ini cantik banget. Ini aku yang kayak aku ikut ngevote loh. Oh iya, kamu ngevote ini. Iya, kenapa kamu ngevote itu? Enggak tahu, warnanya tuh kayak cantik aja gitu. Iya, yeah, lebih keluar gitu. Iya, lebih apa ya? Lebih kelihatan lah. Pokoknya kalau di sini feels-nya tuh kayak lagi nginep di tepi pantai dong, enggak? Iya, benar. Itu kayak aku bikin kayak di Bali gitu loh. Iya, apalagi ada pohon pisang walaupun pohon kelapa gitu ya. Kalian bisa nginep sini loh. Iya, kamar tamu. Iya, benar. Walaupun pandangannya genteng orang. Dan kita jadi kamu jadi kayak ginian. Iya, ada tau kalau saya cari-cari topet atau apa. Ini topet? Sumpah dapet gigi. Iya, dapet. Kayak yang ini harus kayak scrolling-scrolling gitu lah. Ini aja gold ya, lucu sekali. Ini pertanyaan gue lah. Ini gak jatuh dari sini? Enggak, biasanya aku kontrol terus masukin ke kamar-kamar di lepas. Oh, di kamar-kamar doang ya. Kira-kira di sini, gini. Iya, jatuh. Sebenarnya tuh sensornya ada, cuma udah rusak aja sensornya. Pertanyaan aku satu, kemarin kayaknya lihat story kamu lagi TikTok kan di mana di sini? Di sini aku di bawah. Dia dari sini kan dia ya. Iya. Yang korban banjir katanya, korban banjir. Karena aku pernah lihat video katanya tiap kali orang mau main ke rumah ada tamu gitu, yang punya rumah tuh pasti ngerasa si tamu tuh bakalan kayak gini. Padahal aku lagi di rumah beres-beres, aku tuh nggak kayak gitu kan. Kayak dinilai. Gitu. Beres-beres kayak general aja gitu kan. Sabun, ngepel. Kalau ngepel sih jarang-jarang. Oke, coba kita ke bawah lagi yuk. Jadi sekian dulu gitu kan. Kalau misalkan kalian mau renovasi rumah boleh banget contek. Vivi katanya ntar lagi mau beli. Iya, katanya Vivi mau beli rumah. Ini rumah aku. Kalau kita habis ini kan pulang. Iya. Ayo makasih banyak ya. Iya, makasih udah kesempatan tour gitu. Iya, ini waktu itu kan beli harga berapa kalau aku boleh tahu? Jangan. Oh. Berapa harga beli? Nanti aja lah, nanti aja. Depannya ya. Enggak enak sih. Pokoknya ember-emberan deh. Iya. Aduh. Ya udah guys, jadi thank you so much udah nonton video ini ya kan. Sekarang kita mau tantang Felicia tadi. Terima kasih. Kenapa lu? Thank you. Tolong makasih dulu, udah kali. Bolehin kita main, masuk ke kamar. Dan itu baru kita doang lah yang masuk kamar. Kayak dua pengacaranya ganti deh. Iya. Soalnya kalian udah cocok banget. Kamu pindah ke channel Selicia. Jadi aku sama Gian dong maksudnya. Desti dan Gian loh. Oke, kita mau dimasakin sama Selicia. Jadi kalian langsung kepoin aja. Kepoin di channel aku ya. Oke, guys, thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel aku dan agak buffering ya, gue kayak dia lupa channelnya apa. Oh ya, Seligian juga boleh dong. Seligian juga boleh, Aurel juga boleh dong. Boleh dong kakak. Oke guys, bye.